Beda, Pak. Ente, ente pasti yang ganti. Apa? Tadi tulisannya dilarang berjualan. Sumpah gua enggak tahu apa-apa. Eh, kecebur, kecebur. Loba. Kayaknya nggak bergerak-bergerak deh dari tadi. Itu bukannya nggak bergerak deh. Tapi? Itu lagi lampu merah. Oh, itu lagi lampu merah? Iya. Ini kayaknya ini nggak jalan-jalan ya, Pak? Ya. Iya kan? Oh, dia baru saya bilang sama saya. Turun lo! Hei, hei! Hei, hei! Apa, Pak? Itu yang ditabok emak saya. Pak, boleh nggak saya permisi numpang dagang di sini? Dagang? Iya, Pak. Sini, sini. Saya ke situ. Iya. Benar? Benar. Cius. Cius. Mie ayam. Pak, jangan bikin malu di teman-teman aku dong. Sini. Hah? Sini. Gak kayak gitu, Yat. Bawahnya, Yat. Hah? Lu mah ngondek banget. Gak kayak gitu. Maaf, Pak. Ya. Saya mau. Pokoknya nggak boleh. Pak. Ya. Wah, ah. Pak. Ada orang gila nih. Belum apa-apa udah ketawa. Eh, ini CLBK loh. Ada Pak Ida sama Pak Amil. Nah. Ini mumpung ada orang, saya boleh dagang di sini nggak, Pak? Bapak jangan khawatir kalau masalah duit saya bayar. Buat... awas lubang, Bu. Itu lubang. Ibu, ini lubang, Bu. Tiga dimensi, ya, Pak? Nah, tiga dimensi, kalau dari atas kelihatannya kayak... Ibu kepleset, masuk, Bu. Masuk, saya pengen tanya. Pasar. Iya, saya pengen belanja. Biasa namanya juga istri orang kaya. Jadi saya pengen belanja. Wah, gila sampai kaki-kakinya ada berlian-berlian. Iya dong. Ya masih mending. Pala lu ada berliannya tuh. Pak, saya itu berdagang asongan cuma iseng. Aslinya sehari-harinya? Mami papi itu Eropa. Oh. Ini ya kerja tugas di sana ya? Kagak. Ngapain? Dagang nasi uduk. Ya pasar, ibu pasar bu deket banget. Saya jualan bu di sini. Nah, ibu mau beli apa sih bu? Saya. Iya. Iya saya mau beli apa aja kali semuanya juga bisa saya beli. Oh. Ibu pas bilang semuanya juga bisa saya beli keteknya halus banget ya. Bu. Bu kalau orang kaya mah nggak belanja ke pasar, ke mall. Ya nggak apa-apa kan sekali-sekali. Ini orang kaya yang merakyat. Mana nih? Bolo, lagunya anak-anak. Eh penonton. Ada jagoan neon. Lo tau gak kenapa lagunya anak-anak? Ngapo, gue geli banget namanya. Gue yang mana sih? Gue gak geli, Bud. Itu. Hei, kalian mau dagang di sini? Hah? Iya, gak apa-apa lah. Kagak boleh dagang di sini. Baca dong peraturannya, baca peraturannya. Awas. Awas lo, Bang. Dilarang dagang di sini. Beda. Beda, Pak. Ente, ente pasti yang ganti. Apa? Tadi tulisannya dilarang berjualan. Sumpah gua enggak tahu apa-apa. Eh, kecebur, kecebur. Loba. Saya enggak jadi kecebur. Ya kan? Pak. Ayo ngomong deh. Eh itu. Enggak boleh dagang di sini, enggak boleh. Ya nama usaha apa masalah? Gak boleh. Ya kita kan perlu uang juga. Udah dagangannya begini, mukanya begini. Hei, apa hubungannya, Pak? Lu buktikan kalau saya dagangan lu enak. Enak, Pak, ini. Coba. Coba, Pak. Masa gak percaya sih rasanya? Saya gua cobain.
Ayo cobain. Ntar rampok ya. Duitnya mulu. Nih bawa, bawa orang bunting. Mantap dong. Bagus dong. Mantap dong. Nih susu udah berapa lama nih? Hansip. Gak boleh gitu. Yadi. Bopak. Mana Bopak? Sini Pak. Ih, nih. Lu tuh agak kurang menghargai ini. Sini. Gua gak suka sama Yadi. Yadi gak pernah menghargai pemberian orang. Yadi. Yadi kan ya pendidikannya aja ciut. Nah, lu lihat nih. Mana tahu kita lomba toleransi sama teman. Lomba minum susu ya, cepat okay. Ya. Satu. Dua. Tiga. Minuman saya kok dibuang-buang sih? Ini ya? Iya. Coba. Coba minum dong. Banyak kan yang punya. Minum. Saya profesional, coy. Ambulan siapin ya. Jangan suka bicara profesional, muka kamu aja pas-pasan. Oh, ini rasa baru. Rasa baru. Iya. Rasa baru apa? Di sono tuh ada di Saudi namanya saripati ketek onta kayak gini. Mana ada? Udah, Pak. Sekarang gini, izinin kita untuk bisa jualan. Dong, boleh dong, Pak. Pokoknya pedagang asongan, pedagang kaki lima dilarang berjualan. Hey, kaki saya dua, buta, lo lihat dong. Kaki saya dua, dari mana kakinya lima? Nah. Udah enggak apa-apa, izinin aja. Iya dong, maksudnya pedagang kaki lima, Pak. Kan saya kasih minum mabok. Mabok boleh dong, kita dagang dong, iya kan? Enggak, saya ngeliat kakinya lima soalnya. Nah, berarti udah mabok nih. Iya benar. Asik, udah kita dagang aja dagang bebas. Dagang aja bebas, iya. Ini udah kelayangan nih. Dude Herlino. Oh, udah mabok. Udah, ini udah mabok. Ini mabok kan bukan mabok. Udah mabok. Budi Anduk. Lu gak usah gitu-gitu amat, Pet. Ya gua gak mau lah, Bud. Masa lu dude gua muka lu? Gimana cerita? Ya gua usah amit begitu. Ini anak kenal. Mama Suhana. Mama Suhana sama mak lu. Mak lu. Bud. Berarti dia udah mabuk, kita gak bisa dagang boleh di sini. Dagang, boleh berarti. Ini kambing siapa di sini? Wah, ini udah mabuk. Ini udah mabuk. Udah kita bisa aja jualan di sini. Ya udah, gelar aja jualan di sini, Pak. Jualan biar aja udah. Enggak usah kita jualan. Jualan, Bang. Hei. Kena deh lo. Siapa, Kak? Kamu siapa? Sebut saja Mawar. Sudah berapa lama kamu kerja seperti ini? Saya baru 2 bulan, Om. Kenapa kamu campurin makanan ini semua? Kamu campurin pakai apa? Saya campurin pakai zat pewarna. Kamu udah lama kerja seperti ini? Ya lumayan sih awalnya. Awalnya saya nggak mau, tapi lama-lama enak juga sih. Saya mau tanya, siapa bosnya? Bos saya namanya sebut saja. Siapa nama bosnya? Nama aslinya sih Bopak, tapi sebut saja Darto. Siapa nama kamu? Ya apa yang disebutin benar. Kamu udah lama menggeluti dunia ini? Baru 3 tahun. Kenapa kamu memperkerjakan anak di bawah umur? Ya, mungkin kebutuhan. Kamu kasihan, kamu per bulan penghasilannya berapa pekerjaan seperti ini? 150 juta. Banyak banget penghasilannya. Terus, kamu jualnya ke siapa? Ke om-om Girang. Lantas kamu ini siapa? Saya Kang Ojeknya, Pak. Oh, kamu yang suka nganter-nganter? Iya. Siapa aja saksi-saksi yang kalau kamu lagi nganter? Ada Pak Udin, ada Pak Joko. Apa benar kamu namanya Pak Udin? Masa ente lupa kan Hana Hansip mabok. Udah.
Serius nih? Eh, ini kita boleh dagang di sini nggak? Boleh dong, Pak, ya. Nggak boleh dagang, pokoknya dilarang dagang di sini. Ini jalur hijau. Ini saya ngapain sih di sini? Hah? Ini saya ngapain? Nggak, udah kamu di sini buat pajangan doang. Ya. Kalau ada yang beli syukur. Maksud saya gini, kalau sama pedagang Bapak jangan main kusur-kusur dong, jaga dong. Kita ini kan rakyat yang mau berdagang. Rakyat kecil kita. Rakyat kecil. Betahak begitu. Baswe. Gak ada bau. Baswe, Pak, ini dari Tangerang. Oh, mobil sarap. Gak ada yang ngerem. Pak. Pokoknya gak boleh dagang di sini. Anda sogok saya pakai uang puluhan ratus, gak apa-apa deh. Nah, Bapak yakin ngeliat uang sebanyak ini Bapak gak tergiur? Saya gak tergiur. Tapi? Saya akan ambil. Itu kan jauh, Pak. Apa, Pak? Kok uangnya jauh banget? Ini motor gak ada yang nyupirin loh. Wah, tabrakan. Wah, tabrakan. Yang naik motor mukanya hancur. Bukan itu. Emang begini. Bukan itu, Pak. Itu emang begitu. But, okay. Lu rayu juga dong biar kita bisa dagang di sini. Nah, udah. Baru handphone. Yofi mah lagunya pakai di bom begitu. Eh, sini. Kamu ngapain?